Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Ini pantauan terakhir nih. Kita balik lagi ke Kuala Tungkal. Kebakaran kembali lagi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini terjadi di kota Kuala Tungkal, tepatnya di BTN Permata Hijau Blok B RT 20 dan Blok C RT 12. Dalam kejadian tersebut, satu unit rumah ludes dilahap si jago merah. Nah, untung tidak ada korban ya. Nah Lur, hati-hati Bang Jack kasih tahu dan waspada. Kalau saat meninggalkan rumah, lebih baik cek semua yang berkaitan dengan listrik. Ini dok, pantauan Bang Jack. Minggu 25 Desember 2022, sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini terjadi di pemukiman padat penduduk, yakni di perumahan BTN Permata Hijau 1, Blok B dan C, RT 12, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir. Budi, salah seorang warga sekitar, mengungkapkan, awal mula api muncul dari belakang rumah milik Yolan. Api pun dengan cepat membesar karena membakar rumah dengan bangunan semi permanen tersebut. Beruntung pihak damkar datang dengan cepat sehingga api dapat segera dipadamkan. Kayaknya dari tengah memang kan. Aku masuk ke situ atau lilin atau karena asapnya keluar dari jendela nih. Dari atas jendela warna asapnya. Heeh. Berarti tadi itu kayak mana langsung be tadi dia. Api nengok tadi. Begitu besar langsung. Rumah siapa nih? Yolan ya. Komandan Peleton Damkar Tanjung Barat Ferry Kusuma mengatakan kebakaran terjadi di dua blok, oleh sebab itu pihak damkar langsung membagi tim untuk dapat memadamkan api. Atas kejadian tersebut terdapat satu rumah ludes terbakar, sementara satu unit rumah lainnya mengalami rusak berat. Begitu kami nyampe pun api itu sudah besar ya. Tapi sudah 4 armada tadi itu. Kami kecil jadi. Berapa? Kalau yang ini baru 2. Saat ini rumah yang terbakar tersebut telah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.